Salam sejahtera dan selamat bertemu lagi kepada calon PT3 dan SPM kita pada tahun ini. Jadi seperti kebiasaannya, kita akan mendoakan kepada semua pelajar kita yang akan menduduki PT3 dan SPM tiap-tiap tahun. Untuk anda calon-calon PT3 dan SPM pada tahun ini, saya selaku ketua kita di sekolah ini ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Jadi saya harap anda semua calon-calon SPM kita dan juga PT3 kita membuat yang terbaik pada kali ini, dan sila buat dengan tenang. Kita doakan supaya anda diberkati oleh Tuhan selalu dan anda mampu menjawab semua soalan-soalan yang diadakan dalam kertas soalan berpandukan apa yang telah diajar oleh guru anda lah. Jadi juga kita berdoa kepada semua supaya tahun ini kita terus meningkat seperti tahun-tahun yang sebelum ini kita sudah meningkat dengan lebih baik. Okay, berturut-turut kita meningkat dan malah kita sudah catat satu sejarah di mana sekolah kita dalam SPM kita telah mendapat SPM yang terbaik di dalam daerah Baram ini dan 20 sekolah terbaik dalam Sarawak untuk sekolah luar bandar, okay, peringkat SPM tahun lepas. Jadi mohon supaya semua lebih lagi cemerlang lagi pada tahun inilah, dan memanglah anda adalah harapan kita untuk membawa kejayaan kepada sekolah ini, kepada nama sekolah ini Lawai Jau Longsan ini, sekolah pendalaman ini, dan juga anda mengkili keluarga anda pada diri sendiri juga guru dan pelajar. Anda lah yang terbaik. So all the best to you. Hopefully try your very best. Answer properly. May God bless you all. Thank you. This year, I hope all the best for you guys, especially my 3As and 3Ds. Do your best. I will not be with you for your exam. So, I hope for the best results from you guys. Mong beloh-beloh, tengahit kelok. Bye! Hi, untuk student PT3 dengan SPM, all the best untuk kamu punya paper. Buat yang terbaik, buat yang sehabis baik yang kamu orang boleh. Okay. Thank you.
Jadi cikgu doakan semoga anda memperoleh keputusan yang cemerlang. Di dalam exam ikam, I mamai laang dan good luck SPM and PT3 2019. Hi, do your best, never give up. Good luck and TDRJ boleh. Khusus untuk semua calon PT3 dan SPM, semoga berjaya. Kepada calon PT3 dan SPM tahun 2019, all the best and good luck. Okay, untuk calon PT3 dan SPM, buat yang terbaik untuk diri anda, keluarga anda, terutamanya sekolah. Thank you. Ikam perlu ya anak dalam tingkatan telu dengan tingkatan lemah. Di lalan nomor ji apa adalah keputusan yang lebih tiga cik nomor lepas ya, selamat berjaya mi kemong jatuh di lalan buat yang terbaik untuk diri kamu, keluarga kamu dan juga bangsa Iru kat Dayak kini dengan bahasa Kenyah, Kayan, Penan, Kelabit, memang bangsa yang kat ini orang Ulu kini. All the best, good luck. Hai, kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5, good luck SPM, PT3, semoga dapat keputusan yang cemerlang. Okay, all the best! Okay, kepada pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5, selamat memiliki peperiksaan, kekal positif, kekal fokus dan semoga berjaya. Hai, saya harap semua pelajar berusahalah terbaik untuk diri sendiri, untuk keluarga, belajar rajin-rajin. Jangan mudah putus asa. Harap yang terbaik daripada anda. Sekian. Selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 5. Hari ini merupakan hari yang sangat indah dan sangat bertuah bagi anda. Cikgu harap tahun ini SPM dan PT3 semua pelajar mendapat keputusan yang terbaik. Kita kekalkan yang kita terbaik di Baram dan kekalkan yang kita antara yang terbaik di Sarawak. Ya, good luck. Okay, belajar betul-betul, maju ke sekolah kita demi masa depan kita bersama. Okay? Bawa-bawa anak Kenyah. Cikgu ucapkan selamat maju jaya dalam peperiksaan PT3 dan juga SPM yang akan ditempuhi tidak lama lagi. Okay. Ingat, kejayaan tak datang bergolek. Jadi, teruskan usaha untuk mencapai kejayaan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Salam dari perantauan. Cikgu mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM dan PT3. Diharapkan semua dapat menjawabnya dengan baik. Hi, I would like to wish all PT3 and SPM candidates all the best in your examination. Make sure you make your parents proud of you and good luck. Bye-bye. Hello guys, I just want to encourage all PT3 and SPM candidates to do the best in your exam. And I wish you will get an excellent result. Buat kata pun jaga. Kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, bila? And God bless you all. Cahaya TDRJ boleh. Kita.
I'm here to hope you all in TDLJ will have the best thing in your life. Especially the student in Form 3 and Form 5, you will perform well in the upcoming test of PT3 and SPM. And really hope to welcome you all to my city and my country, Vietnam. See you all soon. Hi everybody, good evening. It's me, Rahim, here from my hometown. As you can see, it's not very clear, I'm sorry, because of the sunset. Okay, I wish you all the best in your future. So study hard. The pain of study stays for once, but the pains of ignorance stay forever. So be careful and study and work hard. Okay? Yang pertama, pelajar ingatan 3, kamu akan menghadapi PT3 yang akan menentukan aliran kamu pada tahun hadapan. Jadi buat yang terbaik untuk masa hadapan kamu. Dan bagi tingkatan 5, inilah masa terakhir untuk kamu dan untuk membuktikan siapa diri kamu. Okey, buat yang terbaik dan jangan lupa juga sentiasa bersenam, bersukan supaya badan kamu cergas. Hi, all the Form 3 and Form 5 students. Andalah harapan keluarga, bangsa dan sekolah ini. Okey, buat terbaik. Mengelukuh belajar di Lan-Lan, Sarang Heyo. Ya dah ho, nangan kui menkelo calon PT telok dahin calon SPM duman ane. Aku harap kelo dang jawab ujian ane sayo-sayo. Ya, abin pelusak ane na lang dang ngalui urip kelo bayar. Ya, anan tuan buat aku ya. Sekian, terima kasih. Belajarlah bersungguh-sungguh untuk mendapat keputusan yang cemerlang kerana apabila anda lulus, anda akan mendapat peluang pekerjaan yang baik di luar sana. Harap semua calon PT3 dan SPM mendapat keputusan yang bagus dalam tahun 2019. Hai kepada pelajar tingkatan 3 yang akan menduduki perusahaan PT3, diharap buat yang terbaik, buat sehabis baik. Dan ingat, sepanjang 3 tahun anda berada di sekolah sini, inilah peluang anda untuk membuktikan kepada ibu bapa anda bahawa anda boleh melakukannya. Dan begitu juga untuk yang SPM, anda sekarang ini berada tahun yang kelima sudah berada di sekolah. Jadi, buktikan ini adalah masa depan anda. Okay? Jadikan restu itu adalah satu ubat kepada kejayaan anda dalam mencapai kecemerlangan PT3 dan juga SPM. Ingat, yang paling penting, restu daripada ibu bapa anda adalah tonik utama untuk mencapai kejayaan. Sekian. Ada masa ku mahu jadi biasa, ada masa ku mahu luar biasa, mahu ku jadi juara. Mahu ku berjaya. Kata orang hidup biar berjasa. Dunia ini hanya sementara. Berani hadapi semua. Harus kau percaya. Ku cuba dan cuba, ku tak putus asa. Terus ikut cahaya. Ku cuba dan cuba, ku tak putus asa. Pasti sampai ke sana. I'm fire and I'm water. Kau memberiku kuasa. I'm earth. Kau membuat ku rasa. Untuk pelajar PT3, cikgu ucapkan semoga berjaya, especially untuk sains, dan untuk yang SPM, cikgu ucapkan buat yang terbaik. Okey, dan untuk 5B, 5C, 5D, sains anda buat yang terbaik. Dan untuk 5C, cikgu percaya selaku bapa orang, cikgu harap kamu orang semua boleh buat yang paling bagus untuk tahun ini. Okey, cayok. Syabas kepada semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 5
kerana anda akan menduduki peperiksaan PT3 dan SPM untuk pelajar tingkatan 5. Ya. Cikgu percaya, cikgu lihat anda pasti boleh buat yang terbaik semuanya untuk diri, untuk keluarga dan sekolah. Cikgu doakan semoga semua akan berjaya di dalam perjuangan masing-masing. Ya, ingatlah perjuangan anda hari ini menentukan siapa anda pada hari esok. Bye. Dear PT3 and SPM candidates, it's never too late to study. You still have time. Don't give up and I wish you all the best. Cikgu mengucapkan selamat menempuh peperiksaan dengan tenang, tekun, dan dari cikgu, cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua dan Tuhan memberkati usaha anda semua. Okay, hi calon PT3 dan juga calon SPM tahun 2019. Ingat, tahun ini anda akan menduduki peperiksaan. Buatlah yang terbaik, okay, untuk diri sendiri, untuk masyarakat, untuk sekolah dan untuk negara. Pastikan calon SPM capai sasaran kita 4.68 dan calon PT3 capai sasaran kita 3.48. Okay, semoga berjaya. Ingat, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, bila lagi? Okay, do the best. Thank you. Okay, selamat pagi kepada tiap pelajar tingkatan 3 dan tingkatan 5. Okay, untuk pelajar tingkatan 3, lakukan terbaik dalam PT3. Untuk pelajar tingkatan 5, lakukan yang terbaik dalam SPM. Semoga berjaya dalam hidup dan seterusnya dalam peperiksaan lah. Sekian, terima kasih. Hai semua, salam sejahtera saya ucapkan kepada guru-guru, warga SMK Temenggong Datuk Lawai Jau, adik-adik sekalian serta kepada yang akan menduduki ujian PT3 dan SPM. Sambut maju jaya, saya ucapkan kepada adik-adik tingkatan 3 dan tingkatan 5. Teruslah berjuang demi mencapai kejayaan. Saya yakin anda mampu mencapai keputusan yang cemerlang dengan adanya usaha yang gigih, usaha yang berterusan dan paling penting adalah doa. If you want to go fast, you move alone. If you want to go far, you move in group. But the point here is, don't stop learning. Keep moving forward and all the best for your exam. Be proud of yourself, be proud of our school. SMK TDLJ, strive for excellence. Hai. Okay, kepada semua calon-calon SPM dan juga PT3 tahun ni, buat yang terbaik dan banggakan keluarga anda serta sekolah. Okay, all the best. Cikgu doakan kamu buat yang terbaik, dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Banggakan nama ibu bapa dan sekolah. Usaha tangga kejayaan. Anda pasti boleh. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. All the best. Buat yang terbaik. Cayuk-cayuk. Hai kepada calon SPM dan PT3. Buat yang terbaik. Percayakan diri anda. Dan yang paling penting, never ever give up. Okay? Pada semua pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 3, khususnya 5 bestari, 3A dan 3B,
Sekarang, lihatlah wajah insan yang berada di kiri dan kanan anda dan wajah yang berada di rumah mengharapkan sebuah kejayaan daripada anda. Jika anda tidak berusaha untuk berjaya, anda mungkin perlu bersedia untuk gagal. Good luck. Oh Heavenly Father, I come before you today because I have something to say. May I have the power of your Holy Spirit so that I can pray for the Form 5 and Form 3 students, which are going to have their final examinations this year. Oh Lord my God, fill them with your Holy Spirit. Enlighten their minds so that they are calm. I ask this prayer through Christ our Lord. Amen. Love is about challenge. So challenge yourself and dare to be the one who struggled more and achieved more. I am Philomena, giving up all of my blessings to all of the SPM and PT3 candidates. There is a will, there is a way, and I believe you can do it as long as you do your best. For the best Form 3 and Form 5 students, I love you. Mencapai kegemilangan di dalam keputusan tahun ini. Dan juga untuk pelajar yang mengambil pendidikan moral, saya tak minta lebih lah, ini saja. Harap ini akan tercapai. 2020 kita akan menyaksikan keputusan ini dengan penuh kebanggaan. Thank you. Selamat menduduki peperiksaan kepada calon tingkatan 5 dan tingkatan 3. Okay, semoga anda menduduki peperiksaan dengan cemerlang pada tahun ini. Hai, kepada pelajar PT3 dan SPM pada tahun ini, okay, buat yang terbaik untuk ujian anda akan datang. Saya percaya kamu orang boleh buat yang terbaik dan buktikan bahwa kegagalan bukannya berakhir suatu perjalanan. Buktikan kamu orang boleh bangkit dan fighting, anda boleh. Untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 3, buat yang terbaik untuk subjek matematik. Good luck.